awal memang dipengaruhi dari persoalan senang gak berwayang gitu. Testi itu ya, sama berwayang karena ekonomi yang seret, saya mencoba mencari apa ya, tambahan untuk dapat bayar PP sekolah SD. Waktu itu saya terinspirasi dari orang membuat wayang kartu. Saya mencoba menggambar topok, dan waktu itu ternyata saya buat, saya jual Rp15 itu tahun 1982. Baru pernah merasa saya menjadi pelukis adalah ketika saya ditawari melukis foto oleh ketua Depdikbud Surabaya tadi. Ini kali kamu bisa gambar ini, saya ngomong bisa. Dan duit saat itu 30.000 luar biasa. Di situ saya percaya bahwa saya bisa gambar. Udah. Terus saya buka-buka buku, kasih baca-baca buku tentang kesenian. Saat itu referensi saya adalah Afandi. Ya, senang kegilaannya yang terdapat corot begitu aja. Terus saya akhirnya mencoba melihat buku-bukunya Paul Klee, garis juga itu, Sadam Lee. Terus banyak yang saya ajar, jadi saya termotivasi dari lingkungan sebelumnya. Bisa mencari, kadang-kadang saya action aja, tapi action kok menarik, nanti menambah saya makin percaya bagaimana itu menjadi seorang seniman itu. Tapi untuk kepuasan batin, hubungan kita adalah dengan yang di atas, mas. Loh kok isa-isa aja? Ketika saya berbicara, usialah saya hari ini ingin tenang, tapi telinga saya mendengarkan, kamu hari ini gak bisa gambar. Nah, ternyata ketangan saya ketika menggambar, dan itu adalah ilham, dan itu adalah amanah. Prosesnya berkesenian di desa ini adalah jadilah seorang pelukis yang tahu tentang bagaimana pelukis. Ya, jadilah pelukis yang tahu bagaimana pelukis itu, dia berkarya. Saya kemarin-kemarin begitu asik menggambarkan tentang kekerasan sebuah bentuk yang keras-keras. Saya melihat itu adalah sebuah energi, jadi itu adalah sebuah spirit, mengambil spiritnya, sesuatu yang keras itu pasti bisa bertahan. Batu, siapa saja bisa bertahan, bahwa semua itu punya masanya untuk meleleh, untuk lunak. Saya kemarin-kemarin masih terlalu begitu fokus pada persoalan kekerasan sebuah bentuk benda atau apapun. Itu adalah bentuk speed bagi saya. Bagaimana seorang seniman tetap memiliki semangat berkarya, tetap memiliki motivasi melahirkan karya, tetap memiliki satu imajinasi, tetap bisa terhadirkan lewat imajinasi yang tereksekusi di dalam kanvas. Itu yang penting. Ingat, jadi pelukis bukannya sekedar terampil melukis, bukan itu. Tapi bagaimana menjadi pelukis itu memahami, mengerti apa yang dihadapi oleh seorang pelukis dalam kondisi apapun. Itu yang penting.